Bisa kayak gitu. Itu pisang Indonesia. Pisang Indonesia. Kurekam karo. Tuh pisang pisang. Ini Bengali punya. Sampai masuk. Sampai masuk tadi keselipet makailah. Made in Indonesia. Ini made in Bengali. Saking besarnya tadi coba sampai cincrengnya. Orang haji di sana kan punya kemurah. Aduh, teh. Baru pulang Mak Kaila. Eh, udah lama. Dari tadi udah pulang. Nayu merekam aktivitas RT. Aku tadi bawa bontot. Bawa apa? Bontot. Bontot. Bontot nasi. Aduh, teh. Baru pulang. Keponakanku si Martin. Ayo, Nera. Si Martin mau apa? Mau enggak sih satu hari ya? Masuk ke sini. Biasanya adiknya sakit. Oh, iya Rek. Mas Martin. Kan orangnya kan di Marunda juga sekarang kan? Banyak. Banyak tadi. Dua ekor. Tapi sudah beranak, dan ini udah melahirkan. Sudah beranak? Mau beranak? Iya. Oh, beli yang gunting gitu? Baru induk lagi itu. Melahirkan. Makanya ada ini kan, orangnya kan biasanya kalau lama bapak mama ini datang datang sini ya, sampai di sini. Memang berapa? Sakit si Cinta. Udah, aku paham. Sakit kondok ini. Gak sampai ya. Jadi mau diapain dulu dia? Mau diperhatiin. Gak ketemu. Cincin baru ya? Cincin berlian. Makan toh. Mama mau persuruh. Ini mau ngapain pesan? Oh. Apa yang pulang dari apa janti? Mau makan dulu aku ya. Bisa kan nanti apa? Oh. Ayo dah, makasih kita dah. Makan dulu dah. Martin. Makan kau. Kau mana ya kau? Sini bermami apa? Sini. Kau pilih apa? Telur lagi? Telur aja? Kenapa gak mau lagi kau? Hah? Telur aja. Ini mau kutinggalkan. Cina Ros. Iya. Kok enggak apa-apa? Udah enggak. Panas kan. Jangan. Udah cipalah, so cantik kali lah kamu kok. Jangan, tertunjuk. Takut kali kalau disensor muka kau. Ini kami lagi masak apa ya guys ya, daging lembu di gulai dengan telur ya guys ya. Ini tambahannya telur supaya jangan cepat habis gitu ya. Ini mau kusisihkan daging lembunya tuh adik aku cowok ya paling kecil, karena dia yang bawa daging ini ya, daging lembu dia yang bawa ini.
Ini aku sisihkan kambing, guys ya. Ini mau aku buang dulu ya, guys ya, yang semak kali. Biar dirapikan dulu semuanya. Karena yang masak tadi ada aku kan. Yang masak ada aku bukan hari, guys ya. Ini sampah ini aku buang aja. Ketong sampah dulu. Kalau aku bagi kebersihan tuh hari ini, guys ya. Yang semak tadi kita kasih yang semak semuanya kita kasih ini bunga airnya ini aku bersihkan dulu biar bersih rapi untunglah air deras ya kalau nggak deras ya enak ini kepala aku ini kepala sisa-sakannya ini mau kucuci dulu bentar. Masak teh kopi anak kamu
Makan ini ya. Siapa yang makan ini? Aku lupa. Makan ini ya. Makan terus. Iya, apa tadi mau ambil ya? Walah, sih. Cabenya enggak ada. Ah, udahlah, enggak sama ke pedas semuanya. Nah, ya pun digudai. Udah tahu sini ada kompor gas. Karena akhlak nih ya. Ya ada sopan ini. Kenapa kalian masuk sembarangan? Ya, mau teh manis. Lapar, lapar. Siapa lagi ni? Nah, gini aku main nih. Ya, ayo makan deh. Ya, makan dulu lah. Nih, enak kali makan daging. Campur telur. Oh ya guys, hari ini aku mau makan daging lembu ya guys ya. Ini daging lembu. Dan ini apa ya, telur ya. Supaya enak gitu ya, digulai gitu enggak pada sekali guys. Makan dulu ya. Makanya aku lebih baik lagi sini makai daripada tuh orang itu putih mana nama. Tapi pas lah itu ini mama masih misran itu. Dia
Sasaka pisangmu ya. Jadi kau jual strip satu gitu. 3.000. Jadi kecil-kecil 3.001. 3.001 kau buat. Besar lo. Ini 3.000. Jadi yang pisang Semarang 2.000. Berubah-ubah harganya. Bisa kayak gitu. Itu pisang Indonesia. Pisang Indonesia. Kurekam karo. Gua bilang pisang ini Bengali punya. Sampai masuk. Sampai masuk tadi keselepet lo kailah. Made in Indonesia. Ini made in Bengali. Saking besarnya tadi coba sampai cincreknya. Pantai, mana patahnya enggak? Mana patahnya nih? Gila, hilang konsentrasi. Oh, ala ni si pisang mama itu deh. Karena bisa pegal. Enggak tega membuangnya. Kalau ada Ros, udah geram kain kok kayak gitu ya. Lemparinya itu semua. Tadi pagi berat di bawah meja sana itu. Iya dong, teteknya di bawah. Iya, tapi udah mau masuk lagi kan, kasih kode deh, tarik kupingnya naikkan. Dari mana itu? Udah petang-petang-petang iya, kayaknya. Iya, kucing kami. Hah? Memang kucing kami? Kok kurus sekali? Gimana anaknya nih, Mak Eko? Tinggi gitu lah. Tekan batin dia. Anaknya nggak tahu makan? Anaknya nggak tahu makan, netek terus. Ini lagi makan pelet dikasih, ikan dikasih. Kalau aku mau pesen dong, putihlah dulu guys ya. Jadi ngapain dia rendam? Biar gampang. Biar gampang mau apanya. Tapi enak juga bawaannya dimakan. Gurih itu tadi pisang berbalik. Iya harus. Mami sendiri. Ayo, ya gak? Bisa. Eh, kalau udah ketemu Eda, mencari-cari kan enggak cari-cari cantiknya. Enggak jelas. Rencananya mau beli ke zaman handphone itu. Biar pidiri kan merekam ya kan. Bagus. Nampak semua rekaman. Adalah netizen. Kurasa ini orangnya iri. Tapi kutengok di videonya, video menista agama. Jadi katanya dari semalam itu katanya. Bu, jangan kena. Bu, kalau mencemur batal itu aturannya ditebal ke baja katanya. Bu, diamkan, ya. Terus datanglah seri-seri. Komentarnya tuh, Bu. Ya, Bu, saya request saya mana Bu? Saya request kemarin itu. Buat ya Bu, sebelum pagi katanya. Bikinlah konten jemur tilam orang diri itu. Cium ya, biar wangi katanya. Jadi ku cari omongannya ini kan. Apa lah maksudnya si komentarnya Citen ini kan gitu kan. Jadi yang saya mesti yang dibilang kemarin itu enggak balas, itu balas lah. Bu, salam kenal. Jadi ku balas lah, saya salam kenal juga. Terima kasih ya sudah mampir ke channel saya. Ke channel saya yang nyata tidak rekayasa. Terus terima kasih ya Pak komentarnya, kritikannya. Saya tidak ada cemuran. Yang ada cemuran pasti untuk mencemurkan lap kulit. Biasanya saya itu tilam lantai warna biru itu saya laundry. Saya bayar pun banyak dapat mandok kan. Terus jajan lagi aku sini. Di komentar YouTube, Bu, mana kontennya cimur tinam lantai kurma biru buat ya sebelum pagi ya katanya. Jarang ngomongnya itu ya, nanti waktu ibu mencimnya itu cium ya katanya biar wangi katanya. Emangnya itu benar atau pikir begitu kan cimurnya cium lagi di kuknya dipikir tuh ngulap langsung ke Google ngulap ke Google bahwasannya itu dipuli terancam apa keamanan kehidupan seperti itu kan? Kan mati mati itu ya ayam. Iya. Tadi hidup, tadi hidup. Jadi dia seperti itu ya. Dia aku laporkan ke kantor kali ini mati mati. Terpaksa aku blokir lah dia ini. Gak
Gak betul lagi nih si komentar ini. Utang sama video dia kan, dia YouTuber juga, tapi YouTubernya ini kayak apa dia isinya sih? Rupanya semua videonya tentang apa? Penistaan agama. Tapi yang ditunjukkannya Pak Ustadz yang menista agama itu ya, dah? Pak Ustadz yang menghina itu, yang kurang menghina itu, yang kufur itu. Aku sama. Iya. Ini orangnya salah menggunakan video. Bapak udah aku aja nggak bi? Sakit dia. Siapa? Nggak bisa di bi. Aku nggak ada, wek. Wangi. Gak mungkin lah, wak. Tidak ada hepe. Iya kan? Malu lah, wak. Tau lo kayak mana menurut ini. Nggak masuknya antara satu. Masuk tiga bulan atas. Udah di pinggir. Kapan itu? Kapan? Dari pagi itu. Iya, karena sekarang mau dikuburi. Sekarang ada sih. Ini hari Sabtu kemarin ya. Dulu juga memburukkan banyak kecelakaan. Kemarin anaknya paling si cewek, cowok SMP juga kecelakaan juga. Ini juga kecelakaan. Ini lah dalam hidup keluarga kami mati kecelakaan ini lah. Ini lah. Karena biasanya ada yang sakit atau ini lah pengen kecelakaan. Jangan ya. Aku kurang tahu informasinya. Tapi waktu meninggal anaknya itu kan pikir kalau kan mutiara. Korin, walah, indah. Ada purus lelah ya. Lagi bantu aku ya guys ya motor saya. Tapi juga ya potongmu ya dah, walah, mahir kali potonganmu ya. Nampak ini profesional cara motongnya ya. Cantik pula lagi potongan saya. Inilah teknik motor saya. Mantap. Aku nggak bisa kayak gitu lah ya. Tapi kalau servo lumayan lah. Cantik cara memotong servo itu ya. Kecil-kecil rapi lagi. Oh,
bisa kayak gitu. Apa? Lambat aku motong. Masuk pula nih yang cara motong saya. Rapi pula ya. Kayak mana lah orang yang jual-jualan makanan itu ya, yang kayak pesta-pesta itu ya, siar-siar putih itu ya kan. Kan pesta yang marah-marah itu kan siar putih ada pakai ya, iya kan? Sop. Iyalah, ya ada siar putih kan. Makanya asli gak mutang siar ini ya. Inilah guys ya, kawan ya guys ya, buruk sudah lain. Tangannya nampak kali proporsional. Digulen. Hah? Digulen juga. Apa? Digule. Digule. Manis. Ini. Enak digule ini. Oh iya ya, ini enak juga digule ini. Jangan lihat semua. Tapi kau jarang motong selfie. Cek nih. Sampai ini udah terbiasa nih guys ya. Kalau aku kayak gitu, dia gak sampai setengah jam. Hanya 5 menit aja guys. Kalau aku posisi dia ini setengah jam ini guys. Karena lambat. Karena kalau aku cara motongnya, kucap-kucap dulu daunnya itu guys. Kalau kayak gini, ha. Kayak gini aku lambat guys. Kalau kayak gini aku pikir kasar-kasar lagi. Habis lagi maki-maki adikku nanti. Ratua, kenapa aku kayak gitu cara motong sayurnya Ratua? Jelek kali bawahnya. Jadi cantik dan rapi. Udah pekerjaan kulinerannya tuh buat serabat. Sana sudah ngantuk ya guys ya. Udah tewas ya guys. Ini ada tetangga tidur tewas pula ya. Enak tidur siang. Dia ada jam berapa? Udah jam ada jam 4. Jam 4 ada ya. Pokoknya rapi lah ini motongnya guys ya. Tinggal ini lagi guys. Wih. Nampak kan. Kalau melihat orang motong-motong sayur enak juga guys ya. Rapi. Jadi apa? Saya ini dia terbiasa kis motor saya ini. Kalau aku kayak gini guys, belum bisa aku kejar ya guys ya. Masih tampak aku motor saya. Belum hari seminggu ini saya putihnya. Ada Pak Har. Kenapa? Bukan baru belanja kan? Mahal sayur kok. 20.000 sekilo. Ini kan belanja tadi kan? Hah? Belanja tadi. Enggak masukku baru 4 hari kami motor sayur putih. Oh. Okay. Karena sayur kok mahal. Sekilo katanya 15. Udah naik 20. Jadi wortel? Enggak pakai wortel. Wortel enggak tahu berapa. Pokoknya sayur kok katanya mahal katanya. Kan sayur kok sama ya. Warna apa sayur putih kan? Kan enak juga campur ini kan. Yang penting ada sayurnya. Ini murah, 3.000 sekilo. 4.000. Sayur kok kilo 20.000. Beli 5 kilo dia udah rugi dia. Untung bakwan udah berapa? Iya kan? Ya kembali modal. Ini bakwan juga. Hah? Bakwan juga ini. Iyalah, kan dia kan mau jual bakwan, terso, tahu. Kalau dia modalnya mahal, untungnya untuk modal itu kan rugi kita menjualnya kan? Uang minyaknya udah berapa? Tepungnya udah berapa ya kan? Nah, sudah air kayak gini kan, enak utang. Udah termasuk lincah kau ya dah, kayak gini. Lihat kamu punya. Aku kayak gini lambat kan, kayak keo. Aku pindah kalau dulu tak nanti rusak pula. Oh, enggak jadilah. Tak nanti bas pun. Bawang merah itu dah. Bawang putih itu dah. Dah. Dah.
Gorengan mau gorengan? Tiga panasin. Ini banyak loh. Enggak, baru tadi nih. Enggak. Hah? Baru tadi nih. Besok kan bisa. Enggak, ambil aja kalau mau ya, dia panas ini. Hah? Ambil lah, angkatlah dulu. Nah, ambil aja nah. Kayak plastik. Jadi lah ya, plastik keras ya. Wangi pakai plastik. Besok kan bisa loh. Ambil lah kok mau. Ambil lah, aku enggak bisa ngangkatnya. Ini apa? Ubi, pisang ubi itu. Ada apa nih? Ondel-ondel, Pak Buat. Cukup. Kurang itu. Ini bawa mana? Enggak ada lagi, nanti minyak goreng malah aku. Mi mau ya, mi. My hiu. Ya, mimi. Mi mau. Tinggal panas aja. Tuh plastik tuh ya, berbahan plastik babs ya. Main kan makan-makan dulu ya deh. Apa? Aku tadi udah kemakan tadi siang. Apa mie? Mana tau nanti ada lagi mau makan mie. Main deh. Kurang itu deh. Tambah lagi banyak. Mie, campur deh itu mie tio. Kan ini suka makan mie tio kan? Biar tadi siang udah aku makan tadi, enak loh, manis, caper telur. Apa lagi kurang? Ikan nere udah ada. Oke. Bawang merah, ada bawang merah. Hah? Bawang merah udah ada. Bawang merah. Dua ya tadi aja. Aku bikin es batu. Si itu aku bikin sengaja. Tempat yang besar-besar itu. Capek aku masuk-masukkan ke tempat plastik kecil. Makanya aku bikin ke plastik besar itu aja. Plastik peras. Iya kan? Cepat ya kan, cepat ya. Tahan. Ada kulkas seda rupanya. Ada kulkas seda. Hah? Enggak ada. Walah. Berarti tinggal masak aja lah itu nanti. Kalau ada lagi kulkas seda enak. Ada plastik. Mana ya plastik ini? Nah, masukkan ke sini ada nah. Nah. Ini mau bikin nasi goreng semua. Oh, iya. Ambil sedikit.
Pak Heu. Udah sekarang. Bang ide ya. Ya. Udah apa? Ah, jatuh. Oh, alah. Tengok ide. Enggak ada gantungannya gitu. Asal jatuh dah. Pak, enggak ada katanya ya. Tengok ya. Udah pulang ya guys ya. Berkat di kucing sih. Wih, jangan lupa berak lagi sini. Wih, nasib. Kucing kau sembarang sini lagi dong. Benda kan ada kucing ini ya. Kali kau. Nah, sak kali. Sini kau dulu, sini. Ini mau bersihkan ini semua ya. Ya, sama ini ya.
bekas sampoan ini. Dah. Apa ini? Ngerti, nanti kau kucuri. Aduh, nak hilangnya. Ini dia. Yo, cerita. Oh, gitu. Kan udah bawa keriak kok kan? Udah tahu mati air, tidak ada air. Mami, aku mau es Oreo, Mami. Buat ya, Mami. Nanti ku tampar-tampar muka kau. Es Oreo. Gampang kan aku ngomong. Minta uang tantemu juga. Sudah makan berapanya? Sudah makan belum? Terakhir makan. Makan kalau beli es Oreo. Makan. Makanan ini gak enak. Makanan ini gak enak. Telur ibu. Enggak indomie, enggak indomie. Apa telur ibu lemang? Eh, mau. 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 Pakai bajunya sendiri dan dia malu disensor kan pokoknya. Aduh, enak banget punya kipas saya ini. Ya, yang kepala kan. Baru dia malu dia. Ya. Gimana ya? Rapi-rapi. Oke guys, ini karena sudah malam hari ya guys ya. Jadi aku free dulu. Relax santai. Bikinlah keadaan kamar untuk sementara ya guys ya. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, channel aku di bawah ini guys ya. Jangan lupa ya supaya aku tetap semangat ya. Kalau guys mau pengen aku buat konten sesuatu ya, tapi yang positif ya, jangan menjatuhkan meter gua, meter gue, jangan menjatuhkan meter saya dan jangan memfitnah saya dan jangan membuli saya ya. Nanti siapa situ yang berbuat jahat akan mendapat nilai karma gitu ya. Jadi kita harus berbuat amal, berbuat amanah, berbuat amal dan baik sama semua orang ya, jangan berbuat jahat ya. Oke, terima kasih ya, selamat malam ya, bye bye.